Film bagus tentang toleransi, part 1. Yang pertama ada Mandela Long Walk to Freedom yang rilis tahun 2013. Jadi sesuai judulnya, film ini nyeritain tentang perjuangan Nelson Mandela memperjuangkan hak politik dan hak kebebasan dari warga kulit hitam di Afrika Selatan waktu itu. Mulai dari mendedikasikan pekerjaannya sebagai pengacara untuk melawan apartheid, mendirikan organisasi anti-apartheid, sampai akhirnya divonis penjara 27 tahun karena dianggap jadi pengkhianat negara. Terus kita ada film Front of the Class, yang mana film ini juga terinspirasi dari True Story dari Brad Cohen. Ini adalah salah satu guru difabel yang berhasil menangin Teacher of the Year sekitar tahun 2006. Jadi Brad itu punya penyakit Tourette Syndrome, dan ini penyakit yang langka dan belum ada obatnya sampai sekarang. Karena penyakit ini, Brad jadi sering kena bully di sekolah, bahkan sampai sering dipanggil guru karena dianggap mengganggu di kelas akibat penyakitnya ini. Selengkapnya tonton di Apple TV sama di YouTube ya.